بسم الله الرحمن الرحيم Ismail tanya balik pada Abah ya. Bah. Bismillah mati dia. Ha mati. Lepas tu mati tinggal dia ni. Mulai tanya perintah Allah bah. Perintah Allah. Bah. Lepas ni mati ya. Mati. Mati tinggal dia ni. Tinggal dia ni. Mati becek dengan Abah. Becek dengan Abah. Ismail kata ke apa? Imam Qurtubi tulis. Mati kerana perintah Allah. Tinggal dunia boleh syurga. Syurga lebih baik pada dunia bah. Tinggal ayah jumpa Allah. Allah lebih baik pada abah. Bah. Ayah. Katakanlah bahasa kampung kita. Panggil gapo abah. Jangan tangguh-tangguh dengan perintah Allah. Ni budak ni tahu kecek. Ismail alaihi salam. Kuturunin ni Allah bakit Nabi ke zaman ni. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ni 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 Nabi Ibrahim doa ni bakit daripada keturunan ni. Apabila Ismail kata bah cepat jalankan perintah Allah, jangan tangguh. Allah marah kita, Allah marah ke abah, Allah marah ke saya. Silakan satu minta permintaan. Ismail kata bah minta so ni. Abah tak pera pun. Yang pera mama rumah tu. Lepas pada Ismail mati, jangan buat kelik mayat lah. Takut ma sakit hati, ma sedih. Allah tengok anak mati, siapa tak sedih. Belong dengan tangan lah. Menyusu nak pergi besar pera 45 ni tahu ni. Buat kelik mayat, selok kata tu. Tengok ya khayal. Dia timbul rasa, jaga hati mak dia. Bah, jangan buat kelik mayat Ismail lah. Nanti mas rasa SD marak medai nak terima tak leh. Mungkin ma nak tengok Ismail lepas pada ni nak tengok tak leh dah. Abah sipas sini nah. Tapi ma nak tengok Ismail nak tengok mana ma. Bah. Baju Ismail ni nah. Buat klik wikok ma tik nah. Ma ingat ma tengok baju. Budak umur ni tau. Pecak kacang baju depan ayah dia. Bah. Hari ini hari akhir berpisah sebab semelih semua tahu kata mati. Mati. Tapi hak harap so perintah Allah tak ada sia-sia. Ni budak ni tahu ni. Ibrahim memang Nabi ulul azmi. Memang Khalilullah. Tak ada pelik orang tua. Saya nak yang kata budak anak ni. Bah tak sabar-sabar perintah Allah. Jangan tangguh Allah marah. Tapi nah kalilah hari ini kita jumpa akhirat. Allah lebih baik pada abah lagi. Bah. Baju abah buat kapal mayat saya nah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ibrahim sanggup laku. Baju dia pecak, buat klik nanti buat klik wi kemar dia tengok. Ibrahim sanggup nak wi baju. Bah semelih bah. Bawa Ibrahim pergi nak semelih pisah dekat tangan siap. Ismail kata bah. Ayah nak panggil apa sini orang panggil bagi seru sikit. Abah lah abah. Kalau anak saya panggil Abu, Abu Ji. Saya Pakistan, panggil Pakistan panggil Abu Ji. Abu. Abah, Abijan, ikutlah nak panggil kamu. Bah. Bah yang semelih ginilah. Nanti pisah kena tekak saya sakit, saya gelepah, saya gelepah telucuk. Abah lepas pisah, abah deraka pada Allah. Saya sakit, saya gelepah nah, gelepah telucuk, deraka pada Allah. Bah ikat tangan dulu, bah ikat kaki dulu. Budak kecek ni. Gapo ni? Pok pera bila? Ibu, saya nak kecek haritino malam ni. Okey tino nu pera ni tahu. Nak tinggal tak leh ni Allah buat contoh ni. Tak leh mi umat. Ibrahim pun ikat, tangan ikat, kaki si petok bisa ada gitu. Kilas sikun. Tapi lengok gitu nak meleh gitu. Ismail kata, "Bah, kalau duk lengok tengok mata ni, bah tengok mata saya, bah tak ada hati nak buat abah lepas bisa, abah deraka pada Allah." Abah rukuk saya, rukuk-rukuk. Eh tak? Lembu kita perubah gitu ke? Lembu tak tengok muka. Anak nak tengok muka. Ismail kata jangan. Rukuk tu Ibrahim rukuk kepala bawah. Tekir kepala lutut tak belakang. Pegang tak kepala rambut. Pelenggok tak bisa. Ismail kata bah. Jalankan perintah Allah. Jangan tangguh-tangguh. Selalu. Selalu. Ibrahim perasa air dia ni. Ni Allah nak perasa air. Diri dia. Kuam rusuk dia. Perasa air. Harta habis dah. Tapi ni last nak perasa eh. Sini dalam kitab tu leh. Melekat di langit teriak kali pertama. Jauh Allah Ta'ala buat. Tak biasa. Sampai sekarang tak ada teriak.
Dia kata eh hujan mereka teriak ni menduk becek. Hai bukan ni khazanah Allah. Mereka teriak dua kali ya. Satu zaman Nabi Ibrahim duduk sembelih. Tujuh lapis langit tepik selalu dah. Hey, Ibrahim. Mu nak buat sungguh kau. Mu nak buat gapo ni? Anak tu. Tak ada nafsu malaikat bukan sebab kita. Kau merusak tak ada. Hak rokok-rokok, hak kiam-kiam, hak sujud-sujud. Tapi hari tu nak talimi umat. Walaupun malaikat yang tak ada perasaan, sedih tengok keluarga ni. Agama mari dengan perasaan muslimin, muslimat. Agama mari dengan pengorbanan. Agama mari dengan diri masa harta. Agama mari dengan air mata. Agama mari dengan hati. Makhluk tak ada nafsu. Hai Ibrahim, mu nak buat apa ni? Ibrahim kata, ya Allah. Kalau ini kesilapan aku, maaf pada aku. Aku nak tunai perintah. Kalau ini adalah ujian. Ha, duk harap lagi ujian. Selamatkan ujian aku. Bismillahirrahmanirrahim. Getar tarik pisah. Tak masuk. Hari sebalik perintah Allah. Allah tak ada nak darah. Allah tak ada nak daging. Allah tak makan daging. Allah tak ada nak darah. Allah nak perasaan. Allah nak hati. La ilah. Hak Nabi ketuk hati sahabat tu. La ilah. Ketuk hati manusia sahabat kemat. Tolak perhabis benda lain. Tak ada kuasa eh. Tak ada illallah. Allah tak say walaupun anak pun tak say. Ibrahim tekan sekali lagi. Bah. Jangan lepas pisah. Jangan. Allahu Akbar. Tak masuk. Sekali lagi. Allahu Akbar. Mata ada berjem. Lekak tepik habis di langit tu. Akhir sekali Allah izin masuk juga. Tapi masuk tu bukan Ismail. Kita tahu seumur dah. Tapi nak royak malam ni. Wanita, kanak-kanak, pemuda. Dakwah, taklim, tazkiyah. Diri, masa, harta. Kita kena perah. Kita nak pada agama. Allah kasih pada agama. Allah jangan tengok-tengok. Allah nak perasaan. Eh. Tapi Allah tak ada nak wibinasa. Allah tak ada nak wisya. Perintah Allah hari ni. Semaya puasa zakat haji. Perintah Allah hari ni. Perdah. Perintah Allah hari ni. Apa lagi? Tijarat. Muamalah, muasyarah, akhlak ni agama dah ayat ni. Allah jangan tengok kekasih dia untuk nak sepenuhkan iman dia. Allah tengok pengorbanan kekasih dia, jangan nak tengok ibadat. Allah tengok kekasih dia susah, jangan nak tengok muamalah betul. Allah tengok kekasih dia lapar, jangan nak tengok muasyarah betul. Allah jangan ujikan kekasih dia, siapa gelamak dengan najis, siapa syahid dua butang gigi, siapa gatal batu perut, siapa kena orang simbol anti untuk nak tengok akhlak dalam agama. Hari ni kita rela. Kita rela kata anak kita tak takut ke Tuhan pun tak apa. Kita rela wanita tak perdah pun tak apa. Kita rela masjid tak ada orang semaya pun tak apa. Kita rela hari ni we boleh duit nego benda haram pun tak apa. Hari ni kita nak we nego boleh laba. Kalau kita kecek benar harga murah, kita tipu sikit boleh harga mahal. Kita nak we mahal kecek bohong lem nego pun tak apa. Tipu mata kelo pun tak apa. Hari ni untuk nak jaga standard arah kita. Tak ada akhlak dengan orang tak apa. Kalau kita pergi minta maaf ke orang, kalau maaf, okey panggil ke Allah. Aku jangan tak maaf. Jangan soyokkan akhlak Nabi untuk nak jaga standard, untuk nak jaga kelas kita. Orang tarah aku tak biasa tunduk pada orang, tak biasa maaf pada orang. Tak biasa kalah mengendah pada orang. Sanggup soyokkan akhlak nubuah, akhlak Nabi untuk nak jaga tarah, untuk nak jaga kemuliaan, untuk nak jaga harta, untuk khianatkan agama. Ni masa kita. Sebab tu yang terimek kita buat majlis ni, yang mana semua orang kampung kita pakat malam ni nak pada hak ni, nak we tumbuh. Nak beki keyakinan kita hak tak betul betul. Allah tukar Nabi Ismail dengan kibah dalam syurga. Tafsir Ruhul Bayan ada tulis. Allah tukar. Ha tengok. Allah nak wig apa? Allah nak wig daging dalam syurga kepada keluarga Nabi Ibrahim. Allah nak bagi daging kepada umat Islam sampai kiamat. Hari ni raya Hari Haji kan. Rumah mana tak ada daging nanti? Semiskin-miskin tak ada. Kadang-kadang kita tak bisa makan setahun sekali orang miskin kan. Mewah hari raya. Buat apa ni? Nu masuk pengorban ni. Allah gunakan segala milah hingga kata sampai sekarang jadi agama kan. Gerbek kita, rukun haji kita tu semua cara keluarga Nabi Ibrahim. Sebab tu hari ni sampai kiamat hak cara Nabi bawa keluarga hak Nabi Ibrahim doa ni, Allah bakit Nabi akhir zaman yang dakwah manusia kepada Allah, taklim hajar manusia agama perintah Allah, guna cara kehidupan
hajar orang menego, hajar orang hukumat, hajar orang jadi pemimpin, hajar orang jadi isteri, hajar orang jadi suami, hajar jadi orang yang jadi anak, hajar orang jadi tokek macam mana, hajar orang jadi anak wali, hajar orang alim duduk macam mana, hajar orang awam duduk macam mana. Orang alim bagi ilmu kepada orang awam, orang awam kena cari, kena cari, kena talab, bukan duk tunggu dak, kena cari. Orang alim kadang-kadang orang tak cari, Nabi sendiri buat masa Allah untuk bagi, untuk bagi ilmu, untuk talim kepada umat. Kadang-kadang ada wapak kayu, nak wayak gapo ke sahabat tak tanya ni, kocok dalam kayu, ambil dalam kayu kering kocok. Bapa mu tak tanya, sahabat tanya, Rasulullah kenapa buat begini? Ha, Nabi tanya. Nabi kata orang yang ambil air semaya wuduk yang sepenuh, jakoh pergi ke masjid, dosa dia luruh seperti mana daun kayu luruh beginilah. Musim sejuk dan kayu gugur, luruh habis kosong. Itu bagi tahu pada sahabat, taklim pada sahabat. Deh, sebab tu zaman kita sekarang Allah kaca tengok kesusahan Nabi ni, jauh untuk Nabi tumbuh ni. Imaniat, ibadat, muamalat, muasyarah, akhlak, Nabi sabar. Walaupun orang kata Nabi hajar senyap, ni hajar kita lah, ni agama ni. Sekali duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq, orang Yahudi mau hidup kata supah, supah ke Nabi lah. Nabi ni kena semua bab supah orang kecek ni. Hari ni ni orang duduk depan, kalau baba tok guru, cara tok guru dia kena cara dia. Duduk mengajar anak orang tak kena lagi. Kadang-kadang ibu bapa kata sendiri, baba duduk ayah ni, hatta hak lebih kek dah tu, hak tak say dah. Kadang-kadang kata, baba tak pandai belum, tukar sekolah, baba ni tak jadi. Rasa eh ni, orang nak fikir masyarakat memang. Perkata eh akan mari, tok imam kampung, ustaz, tok guru, punam, tak kira ni, orang nak bela masyarakat. Tapi kalau tok say nak hidup agama tak apa. Agama tak tepi. Sebab bodoh ya, agama tak tepi. Kita tak sok utama mana, tak letih mana. Tapi apabila ambil agama, tak kira lah. Nak tumbuh agama. Baik tok imam, tok kotik, tok bila, pemimpin rakyat lah kapun, babo, tok guru, siapa pun ambil agama. Kita ni, we tekel sikit ya, yang mari perasa eh. Allah uji dengan perasa eh. Kecek pe orang. Sebab tu Allah kata, fasbir ala ma yakul. Fasbir. Fasbir ala ala ma yakul. Hai, nak koyak renung ni pahal ni perkataan eh Allah ni. Sabar atas setiap kecepat. Sebab tu Nabi ni orang senyap. Kalau berdebat, kalau gapo ni, satu kali orang duk maki dia, Abu Bakar duk dengar. Hai, gerai dia ni tak tahan dia weh. Jawab katik lah sepatah. Duk kata ke Nabi ni pokpong. Sepatah jawab tu baik. Nabi paling belakang tinggal. Kalau duk kata kita, tahan telinga dengar. Kita kata ke dia lari. Abu Bakar turut, ya sudah. Kenapa? Tengah orang duk kata duk senyum dia, senyum. Saya waktu baik sepatah ya, Rasulullah paling belakang selalu, muka masa paling belakang. Nabi kata apa tahu tak? Ni orang yang sobar eh, pemimpin semua nak kecek sikit malam ni beri pembelakang. Pemimpin, ustaz tadika, cikgu, punam, muslimah, semua kita nak fikir masyarakat memang kecek pe, memang kecelak eh, lebih lagi babo-babo eh. Penceramah-penceramah kena kecek pe macam-macam. Fasbir. Nabi kata, sebenarnya tekah orang dekat kata saat ni, aku tengok malaikat hok duduk sekarang, malaikat rahmat duduk dengan aku. Malaikat duduk supah. Hok ni kata malaikat duduk supah. Aku duduk senyum, hidup balas dengan malaikat. Orang ni Yahudi duduk kata kita malaikat duduk supah dia. Bah kata eh malaikat, Allah Taala terima nah. Tapi apabila mu waktu bib jawab mulut sepatah tu, malaikat rahmat lari. Aku tak duduk tempat tak ada malaikat rahmat, Nabi kata. Sebab tu aku pun pergi. Sebab tu hari ni deh, gapo saja uji ye perasa eh, fasbir. Ni akhlak Nabi, fasbir ala ma yakul. Allah bersama juga dengan orang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ibu-ibu nak bela anak cara agama kena ada sabar. Suami juga nak tarbiyah isteri dengan cara agama kena sabar. Bagi orang tino. Baba hurai belakang saya kecek turut belakang baba ni ya. Jadi masuk duk perhati, dia masuk dalam fikir. Bagi orang tino ni Allah Taala buat dia ni, ia tak betul sama sekali. Sebab tu lerusuk ni ia bukan betul, ia belok. Tapi belok jangan kata ke dia nah, belok ni duk dukung anak kita 2-3 tahun duk tak dukung ni.
Hok belok ni duk menanak menyayu wikit tu. Hok betul nak buat tarak, kalau betul patah. Sebab tu orang jatuh jangan nak betul retin tu. Jangan nak buat betul tu patah. Kebolehan kebaikan Allah Taala buat orang Tino ni dia grebel banyak ngau agama persen banyak sekali dalam sejarah orang Tino banyak sekali ngau agama kelima orang Tino dulu semaya orang Tino dulu habis harta orang Tino dulu nyawa mati umat Nabi hak mati kerana agama orang Tino dulu kecek win Nabi hingga serabut orang Tino dulu orang jate memelah asbab-asbab sebab tu orang jate jangan buat niat-niat kata nak betul je tak betul tapi kita kena perkoh pauk dia. Bau dia. Ni orang Tino. Kekuatan Allah Ta'ala bagi dengan agama malam ni sebab saya kecil. Ni orang Tino. Sebab ramai depan saya ni. Mujur babak perapak boleh tengok. Tadi duduk jauh mari kata Allah. Kita pun super babak kok. Kecil pada jauh. Kadang-kadang saya berdiri kecil. Kalau wak-wak weti jauh ni. Saya biasa duduk kecil 20 tahun. Dah duduk kecil juga umur jauh sampai belah. Masa duduk berdakwah kan. Duduk keluar lah ni. Pun tak ada tinggal. Alhamdulillah tiap tahun. Kecil ni orang duduk kaki tu. Kecil dia power lain. Babo yang bandingkan kitab, muka ni kitab. Ha, duk baca kitab. Saya kecek ni, Allah Ta'ala bagi ingat teh, gerak ke ni, mengikut tawajuh perhati orang pendengar. Kalau saya duk sore nak kecek tak leh. Nampak yang mudah-mudah gini, tapi saya duk kecek ni tupai pendengar belakang ni. Allah Ta'ala tarik kecek pe saya ni, tawajuh kamu yang duk depan ni. Sebab tu wanita semua ni, kita nak pada agama. Allah bersahaya Nabi tumbuh agama sampai kita. Hari ini kita bersahaya ke apa? Kita khianat agama untuk nuwi anak kita sepenuh. Khianat agama nak nuwi kenderaan kita sepenuh. Kita peracur agama nak nuwi pakaian kita sepenuh. Kita peracur agama nak nuwi pangkat kita sepenuh. Jauh agama rutuh nak jaga taraf standar. Jauh agama rutuh nak nuwi anak kita tu lebih pada anak orang lain. Jauh agama kosong dalam kehidupan supaya kenderaan kita hebat. Lala. Allah sanggup tengok kekasih rusak, kekasih dia letih, kekasih dia gomok darah, kekasih dia di... Nak usapa kita. Sebab tu hari ni, kita kena syukurlah agama Allah Ta'ala wik kita. Kita celak mata oleh agama dah ni. Celak mata oleh agama. Tapi hari ni nak wifat kita bakal jaga. Hak lagi eh. Hak babak wayak saat ni, bukan duduk sejik saja, bukan duduk sekolah tarikah saja, bukan duduk lagi kehidupan kita. Orang menegur semua, jaga penegur eh. Hari ni banyak benar. Kalau bak timbal kelo saya buka sekolah dak royak dia kan. Beli saya pergi beli. Tapi kadang-kadang royak. Kalau tak cukup pun royak maaf dia tak cukup ni. Tapi tak apa nak jual beli we kena. Kadang-kadang beli ikan suka dengan air-air. Kita beli banyak air 20 kilo beli waktu. Ya memang air dalam tu 60 setengah kilo boleh air. Secebok gerung, gerung buah jabe Belanda pasti. Duk rasa kata laba, timbek dah laba dah setengah kilo. Pasal berlaba berjual eh. Buah air lah tu. Sebab orang kubukit ni, pasal masuk benda-benda lain menegak jual sekerak apa tu. Kita kena cuci bak pernegak eh. Wallahi, tu agama. Semaya kita sebenar, kalau menegak tak betul, semaya kita rusak. Semaya tak tinggal, haji buat tak tahu berapa kali, umrah lagi. Tapi menegak kecek tipu. Tipu mata kilo. Lebih lagi masuk duit reba. Zolim orang habis. Sahabat kata Rasulullah, orang tinggal rumah saya, orang tepi rumah. Puasa sunat, semaya sunat, tahajud, semua ibadat dia bagus. Tapi akhlak dia buruk. Ini saya kata akhlak agama. Kita tak peduli benda ni. Hari ni kita tak peduli. Kita duk peduli ke apa? Pasal rumah saya panggil peduli. Duk padu ke apa? Padu ke pakaian, kenderaan tempat duduk akan ni. Hai, Nabi tolak belakang ni. Imamul Anbiya akik tangan nak gapo, nak gapo boleh. Bukan kata makan ni, hidup 1000 tahun pun boleh. Allah kata, ya habibi, aish ma syi'ta. Aish ma syi'ta ni matlab 1000 tahun pun nak hidup-hiduplah. Fa innaka mayyit, tapi kena mati. Tak usah mati lagi pun tak apa. Tapi Nabi tolak habis segala. Nabi fikir agamu, anak dia macam mana agamu? Anak tak ada makan apa? Isteri dia ni kata Aisyah radhiyallahu anha, lengok tengok. Hai Hilal. Bukan sebab saya dekat kecek ni. Hilal, hilal, hilal. Mudah ya. Saat anak bulan ni kali tengok bila? Kalau kita dekat bubuk tengok sangat boleh. Wasa. Lun ke apa? Lun untuk seri puasa. Nak taruh sehari lagi. Bukan lun nak puasa. Nampak tak? Nampak tak? Ay, kalau culat tak elok. Tak nampak hujan. Hujan tak nampak. Tak nampak malam ni. Ha, tu ya. Buat nampak? Senyap.
Yang kedua, tengok hari raya. Ah, hari raya nak winapo, nak winapo, pakak lun pakak duk tunggu kok jahan. Napa dak? Apa ada gala TV tu be ada gapo? Aisyah radhiyallahu anha hilal anak ule, bukan boleh boso, ke raya. Noya kata duk tengok ule patu duk. Sebulan pula boleh tengok 3 kali. 2 bulan turut-turut Aisyah kata dapur rumah aku tak berasak. Dapur rumah Nabi tak berasak ni tak ada nanok menyayulah. Buat apa tak akik tangan ya? Buat apa tak akik tangan ya Rab? Anakku tak ada makan, isteri ku tak ada makan. Boleh. Tapi Nabi hajar kita. Semua perasaan perut untuk agama. Semua makan ni tak ada kerana agama. Hak ni saya banyak kata, Allah sanggup tengok Nabi ikat batu. Satu kali duduk dengan Aisyah tak hatim. Malai waktu malai. Aisyah ni tahu dah Rasulullah ni setiasa. Makan atik tak atik. Dia tak sebab kita. Hari tu nampak duk gelisah, duk musing kiri kanan. Aisyah nak tanya apa, Rasulullah biasa baik tu dah, tak tanya. Pusing kanan, pusing kiri. Nabi kata dahsyat malam tu, bangun cokoh tak kata. Lepas tu gidup menerak di hujung katil ni, kata hujung katil ni. Ha, gidup sini. Tekir perut di birah katil, pala duk bawah. Tekir. Faham tak duk gitu? Pala duk bawah. Aisyah duk tengok ke apa Rasulullah. Pelik amalai ke apa, perwaktan Nabi ni kadang-kadang. Jibril main wayak ke kan, tak tahu. Apa duk menerak, tekir pala duk bawah, perut duk tetah juring ni. Hari tadi duk gelepan nak tanya masa biasa. Ni tak tanya tak boleh lah. Aisyah kata, ya Rasulullah, gapo? Ada gapo? Nabi kata gapo? Dengar. Dengar bapak-bapak. Dengar muslimah. Dengar pemimpin. Ni agama hak siapa kita ni. Imamul Ambiya hidup dia. Peruh perasa jizbah diri masa dia. Untuk agama nak. Wallahi untuk siapa kita. Bukan untuk keluarga saja, untuk siapa kita. Apabila Aisyah tanya, Nabi kata apa? Lapar. Hari ini tak ada masuk. Makan ni tak ada masuk lagi lah perut aku ni. Cuba kita tengok rumah Sodah. Cuba kita tengok rumah Sufiah. Cuba kita tengok rumah Zainab. Semua kita tengok. Sufiah tak ada. Zainab tak ada. Sodah tak ada. Cuba kita tengok rumah anak aku Fatimah. Fatimah kata tak ada juga. Hai. Imamul Anbiya, isteri 9 orang masa Nabi hidup ni, tak ada makannya sebuah bu. Anak yang dikasihi pun tak ada makannya. Gapa nak rakyat, tak lemi umat. Semua perah takut agama rusak. Tandai situ, tandai sini, tandai kemewahan, tandai kesenangan. Takut agama tak sampai kita. Sahabat memang agama sepenuh. Dah, Fatimah, Nabi tunjuk tukar duk hidup lagi. Fatimah, duk tidur. Hasan Hussein duk tidur. Ali duk tidur. Nabi masuk pergi, nampak dia tidur, wui salih sore. Cara wui salih Nabi ni, kalau orang tidur, so, duk tidur, lepas tu orang ni duk celak. Nabi wui salih, orang celak dengar, orang tidur tak kejut. Assalamualaikum. Fatimah wui salih. Bermolek dengan Hasan bangun, celak mata. Hasan apa air. Fatimah kata tak pun nak gembek. Nabi kata duk. Cikgu ambil sendiri. Nabi gembek air. Nak wui ke Hasan. Bermolek Hussein bangun. Hussein bangun mari tu mari nak ambil air Rasulullah bawa air ni. Nabi tolak Hussein. Fatimah kata, ya Abah, Abah kasih ke Hasan lebih pada Hussein ke? Dah. Hussein minta dulu, bagi ke Hussein dulu. Bagi ke Hasan dulu. Keadilan. Bagi minum. Lepas tu dia kecek, tak ada makan, dia royak keluarga lapar. Nabi kata apa? Sabar Fatimah. Sikit lagi buat kita ni. Tunjuk. Lepas tu Ali duduk tidur, Ali tak bangun. Kita ni sore duduk tidur ambil kata sore. Kita ni akan duduk ala syurga sekali. Kita akan duduk ala syurga sekali. Nabi tahu dah kata agama sepenuh dah lagi hidup pe syurga dah. Tapi duk kacau apa? Mewah sikit tak leh ke? Nabi duk kacau untuk kita. Kau ni syurga dah Fatimah. Syurga. Ali memang asyara mubasyara fil jannah. Hasan Hussein, Nabi kata ketua wairun dalam syurga. Fatimah ketua wanita dalam syurga. Ali ketua. Apa nama ni? Ulama. Hai, semua ahli syurga belaka. Apa kacau itu untuk kita. Tapi saya sekali hari ini kita deh. Imaniak kita kena. Ibadat kita koyok. Muamalat kita koyok. Muasyarat pergalai tak ada hudud. Tak tahu anak darah ikut orang nak gendong. Hai. Akhlak pecah belah. Caci mencaci, tuduh mentuduh, sama sekapung tak tegak. Ni koyokkan akhlak nubuat. Akhlak Nabi banyak dah. Maaf, adil, sifat malu, kecek tak bohong, hari ni berjuang menipu,
Pemimpin zalim, anak biarkan ibu bapa, isteri kecek kasar dengan suami, suami zalim dengan isteri, aku punam kerap kuat, itu aku nak buat. La 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 la. Nabi kata suami yang baik, suami yang sejuk lemah lembut dengan isteri. Isteri yang baik, isteri yang menyejuk pandangan mata suami. Anak yang baik, anak yang taat yang kepada ibu bapa. Ibu bapa yang baik dengan anak, ibu bapa yang terbiah anak adab akhlak sumpan santun, hajar agama. Bukan baik pandai beli kereta, beli terosak, beli pakaian agama. Tak salah, tapi hak baik sekali ibu bapa hajar agama. Hak Nabi jauh tengok anak isteri cucu lapar, buku nak wik agama sepenuh. Ni ibu-ibu apa-apa deh, muslimin muslimat, ni pun kita malam ni deh. Butung kita yang ada pemimpin fikir untuk buat pun maju apa pun kita malam ni deh. Walaupun hujan kita sanggup mari juga. Saya dah oyak dah kata tiga karah kita guna diri masa kita. Lepas tu tiga tabekah ada. Laki-laki, perempuan, wairun, budak-budak, budak kecil pun jangan tak belakang deh. Hari ni siapa pehebat ni? Bak budak-budak kita tak payah kita kata ya halus lagi kecil lagi tak apa. Yang ana orang lain duk proses dah. Anak muda kita nak wik zihin kita pergi ke mana? Zihin anak kita nak wik tawajuh ke mana ya guna be. Nak wik rusak Islam tak payah. Wik pemuda-pemuda ni jangan minat agama, wik minat benda lain. Hok cerdik-cerdik kenak wik bodoh. Orang Islam cerdik nah lebih lagi kalau kawasan kita tiga wilayah ni bakal cerdik. Dunia maju lama dah sini tiga wilayah ni. Allah-Allah moden-moden hok jamai dulu. Tiga wilayah ni maju lama. Sebab tu orang cemuru sini. Nak buat macam mana? We jadi bodoh. Buat macam mana orang tiga wilayah we tak ada turut orang. Ya kena tadbir budak-budak ni. Hok bijak-bijak tu we jadi bodoh. We jadi tidur sehari sampai gelap. Ataupun hok tak saya tidur we celak mata tiga hari tiga malam. Lah guys, tak saya tidur. Jangan tidur mu. Nampak ke awak tak nampak ni? Pehel ke awak tak pehel ni? Reti ke awak tak reti ni? Maaf dah saya kecek betul. Tapi nak orang kata proses. Proses oleh musuh-musuh. Orang tak main dah rain lah ni. Orang tak main dah rain. Lah nak ngaji tak apa. Tapi hidup cara aku. Orang tina agama tak apa. Pakai ia cara aku. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah wayak 1000 tahun lebih dah. Puak ni tak redha sama sekali tak puak kita. Selagi tak turut millah. Hatta tattabi'a millatahum. Allah suruh turut millah Ibrahim. Puak na Yahudi Nasrani kata walan tarda Allah wayak walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Hari ni habis dah anak muda kita, habis dah anak dara kita. Ngaji tak apa, tapi cara aku. Ngaji tak apa, berebut pakat mengaji aku pandai, aku aling, aku reti. Mujahid, ngaji fatwa okey, ngaji pecah belah, ngaji beci. Amalan tak ada hidup, tak ada zahir. Masjid kosong tak ada pihak kuduk dahi. Hari ni duduk berlomba, mu tak soh, mu tak mujahid. Mu batah. Mu bida'ah, mu dalalah, mu murtad, mu kafir. Tapi orang tak semaya. Hari ini kamu tak ajar gunung. Hari ini kamu baca bismillah kau. Hak ni ikhtilah ulama rahmat. Tapi tinggal semaya haram. Hari ini berapa ribu tinggal semaya oleh masyarakat kita. Duduk orak berapa ribu oleh masyarakat kita. Siapa kata titik emas tu? Siapa usaha? Ni segelitik ni. Fok kita ni. Pakat ada fikir ni. Tok imam kita, pemuda wairun kita dan muslimah. Hak mari pipu. Hak ni hak nak. Sebab lagi akan datang. Kita pakat bersungguh. Ibu-ibu apa-apa. Ni ada pemimpin yang fikir kita. Sokong. Tak kira lah zaman mana. Harlah ni pemimpin ni masa depan. Misal kata siapa. Jangan tindah. Habis dah masa tindah. Habis dah. Tak apalah rabuk negeri kita ni. Rabuk tentang, rabuk gapo pun tak apalah. Nak pilih. Ha tu rabuk negeri. Tak apa tu. Pilih. Tapi siapa boleh. Sanyum dia. Tolong dia. Bantu untuk nak pada kebaikan. Jangan ambil pun perayuk tak depan. Buai pun habis. Walaupun dalam kerajaan, dalam hukumat, dalam penegak, lebih lagi dalam agama ni, jangan sama sekali ambil pun perayut tak depan. Dalam masjid ni, jangan pun perayut tak depan. Perah pengerban ni, orang nak kata gapo tak apa. Hati kita letih tak apa. Diri kita tak ada masa dengan anak pun tak apa. Masa kita tak ada dengan anak tak apa. Harta kita nak wih mewah anak kita pun tak apa. Tak ada dengan anak kita tak apa. Tapi hari ni nak wih agama hidup. Masjid nak wih orang semaya. Pemuda sore tak sewi tinggal semaya. Anak darah lah kampung kita sore tak sewi. Koyok perut. Perintah Allah.
Hak ni Allah jauh tengok kekasih dia gerbe. Hari ni kita bakat jauh melaka. Tapi zaman kita tak sapa, tak sama zaman Nabi. Nabi doa dah. Tak mati lapar zaman kita. Hari ni berlaku negeri tu lapar, negeri tak sama. Tak biasa berlaku seperti mana keluarga Imamul Anbiya. Hak perlu agama wisapa kita. Hari ni Nabi dah bimbang lagi. Aisyah kata, ya Rasulullah, Rasulullah akhirat esa Allah bakit di pada masa makam Rasulullah di mana tak tahu. Saya nak hidup mana nak cari Rasulullah. Nabi kata apa? Selesai aku heret mungku cari mu pipi mu. Tak. Dengar kecepat Imamul Anbiya dengan isteri yang dikasihi. Nabi kasih pada Aisyah, tapi kecek dengan Aisyah apa? Aisyah, pada masa nanti kalau cari aku tak jumpa, mungkin tengok di tempat timbal kelu neraca orang panggil pahala dosa. Aku nak tunggu situ, tunggu umat aku. Umat aku hak mari timbal pahala berat, pahala dosa duk sama berat, syurga ni aku. Aku nak tolong. Duk gaduh dengan umat, bini dia duk cari tu. Aisyah, mari cari aku sini. Kalau tak nampak di mata kelu, pergi tengok di titik sirak. Aku nak tunggu situ. Umat aku hak mengakak, ada kesok, ada gengah pala. Aku nak sambut, aku nak pimpin umat aku. Takut jatuh umat aku. Umati. Tapi hari ni saya sekali, kita hidup kapung nafsi. Anakmu. Anak murimu. Bini mu, isteri mu ikut mu naik adik anak. Kapa mu naik adik anak tak semaya biar kamu. Kapa mu anak muda tak sengaja tadika sudah. Tadika tempat mu tak maju ikut. Masjid mu tak semaya ikut. La, bukan. Nabi kata ummati. Masa hidup pun ummati. Pada masa pun ummati. Seorang ni dia kata ummati. Hari ni saya umat ni nafsi. Nafsi pada masa. Hari tu nafsi. Pak mak tak boleh tolong. Nak tolong hari ni. Tapi saya sekali kita terlupa hak fikir Nabi ni, ramur rasul ni. Kita dah bergaduh dengan kerongkan, kejakan, rekan, kemuliaan kita, pangkat kita, masyhur kita. Tapi terlupa kata agama Allah, hingga relakan nak naik kita jijok asas kepala orang lain. Untuk nak kaya kita, belalah zalimkan orang lain. Warga orang lain tak ada makanan. Tak apa, aku hidup peniaga aku. Tipu orang, banyak mana tipulah kelu. Tipulah peniaga eh. Banyak mana masuk duit hari. Banyak mana meniaga benda hari. Kerah mata anak orang setiap kampung. Tak apa, aku boleh duit banyak. La haula wala quwata illa billah. Duk mana hak Nabi kata, Ummati. Umatku. Jaga semaya. Orang tina jaga perdah. Sebab tu deh. Malam ni malam yang mulia Allah pilih saya bagi dengan sebab pilihan daripada Tok Imam jemput tel. Terima kasih pada Tok Imam dan syukur pada Allah. Allah boleh gunakan cepat saya semua. Saya nak kecek semua babo ayat lah. Semua hari ni duk di lidah baru ni. Nak we tumbuh lek amalan, saya pun belum tentu lagi. Kadang-kadang baca kitab, tengok mutalaah kitab nak kecek. Tapi kalau sekadar duk sini bukan lah. Nak hidup lagi hidup pe. Agama bukan tulis saya, bukan baca air, bukan bayar, bukan ceramah. Agama adalah witi ciwit. Hari ni kita nak orang kampung, anak dara, wairun, pemuda, pemimpin rakyat, witi ciwit. Imaniyat cara Nabi, muamalat cara Nabi, muasyarat cara Nabi, akhlak cara Nabi, ibadat cara Nabi. Eh, semua sedia belaka insyaAllah eh. Hapsah sekali nak kacik. Last persen. Hari ni sunnah Nabi tinggal kita hapsah sekali. Nabi kata, Anas, berhati baik-baik. Sunnah aku paling besar sekali. Hati aku tak biasa beci pada umat aku. Semua hari ni pemimpin rakyat ni, alim awam, lelaki-lelaki, perempuan, kosongkan dari hati. Jangan we ada akhati dengan siapa. Jangan we ada beci dengan siapa. Ni sunnah Nabi yang paling besar. Siapa peluk hak ni? Orang ni jaya dunia akhirat. Wallahi. Nabi jamin sendiri. Orang yang berakhlak. Siapa akhlak? Orang maaf kat orang lah. Nabi biasa tunjuk kepada Abdullah bin Amar bin As. 3 hari berturut-turut siapa? No. Orang yang mari semayat. Asmayat basah. Muka dia bibit selipar. Gapa amalan dia? Tiap malam nak tidur. Maaf pada saudara dia. Sebab tu hari ni dah. Siapa ada perasaan dendam, kuam rusuk dengan siapa? Cucikan. Kalau kita salah. Kalau kita tergamuk, pergi minta maaf dia. Minta maaf. Dengan Allah tak ada apa. Bangun malam sore diri tak apa. Learning pun tak apa dengan Allah ni. Learning selalu dengan Allah. Tak ada pelik. Hak silap saya duk jumpa warung hari ni kan. Ia rasa ke apa. Kadang duk buat peripun ni. Kadang majlis macam ni. Kadang ay, malam ni ada ceramah ni. Baba mari. Melana mari kata. Oh kita tak gamau nak pergi. Kita cemas. Tempat majlis agama rasa. Ha tu kebaikan tu. Tapi silap fikir dia. Ia rasa kata cemas nak pergi tempat cuci. Tak masuk. Hei, pergi kot sejik hati lah, tak nampak langsung. Oh ya, mbol, nanti sikit lagi lah. Lo ni cemar, nak pergi sejik tak boleh. Ya, lain-lain tu. Kadai wernuh hari ni, saya suka pahamil dia tu, kebaikan. Dia berasa kata diri dia tu berdosa.
sebab setengah-setengah kan, duk rasa duk main ketung kan, macam-macam adalah benda-benda dunia Allah ni banyak eh. Dia rasa kata dia cemar tu molek dia berasa diri dia, tapi silap se nak pergi sejik, kata Allah aku cemar lagi, nanti aku juruh lu aku nak pergi sejik. Salah dua ketung tu, sejik pun tak pergi, honung tak tukar lagi, tak apa honung hanung sejik suku. Nabi kata as-salah, mu jaga semaya cukup dah lah. Sebab kata Rasulullah, saya aku curi semaya tak tinggal. Nabi kata insyaAllah satu hari tu saya terima semaya, curi dia boleh tinggal. Sebab tu hari ni dia orang kapung ustaz, kapung cikgu tadika, bawa kepada kebaikan ibu-ibu ni, jangan duk supah anak, jangan duk hamba anak. Saya 10 kali dah kecek cerita ni. Ada warung seorang yang duk mengadu dengan saya, nak buat anak ni keluarga dia hamba tak hidup rumah. Main tipu pun panggil. Saya kata, semaya hajak, semaya hajak. Jangan gimana, duduklah rumah. Nak semaya pun tak boleh dah. Ayuh hamba. Allahuakbar. Hamba buku gapo gitu lalu. Tak terima dah, bukan anak aku. Gailah pun nak pergi mati mana. Bukan cara, bukan cara. We kebaik care. Kejahatan sapu sendiri. Hari ni salah kita belakang tu duduk jadi tu. Kita tak asuh semaya masa budak. Sebab tu, apabila buat main-main dengan semaya masa tua, kehidupan akan gagal. Siapa buat main-main dengan semaya, Allah buat main-main dengan kehidupan dia. Siapa jaga semaya, Allah jaga terus kehidupan dia. Sebab hari ni kita akan jaga. Perintah Allah kita jaga, sunnah Nabi kita jaga. Dengan sedara, hati kita cuci. Kalau salah, kalau lepas dah, tak usah bimbang. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, tubu ilallah. Allah panggil siapa? Orang kafir. Allah panggil siapa ni? Orang beriman. Tubu. Tubu ilallah. Taubat-taubat. Taubatan nasuha. Tubu taubatan. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Gapa nasuha? Nasuha ni mana lepas pada ni kita tak sedar lah. Pesing buat zoleng orang, pesing nego tipu, pesing main duit duit bunga, pesing apa lagi? Kalau warung kat benda mabuk, kalau kita pemimpin kat zoleng dengan rakyat, kalau suami kat zoleng dengan isteri, kalau isteri kat tak taat dengan suami, ni benda-benda tak baik ni kan? Lepas pada ni aku tak sedar. Ha tu taubat nasuha. Pasal buat pula? Buat pula batal hak taubat. Dak. Hari ni orang tak berani taubat buku silap pahal buku ni. Buku Tok Guru ayat kata taubatan nasuha ni tak boleh buat dah lepas pada tu. Memang niat kita tak niat, jangan niat buat kejahatan. Tapi kalau gelomok pula tak ada apa manusia ke. Hak saya nak malam ni, ibu semua, bapa semua, pemimpin, pelajar, warun, yayasan, gapo hak lepas dah kita dengan manusia dengan Allah, tubu ilallah. Kita nak taubat dah ni. Nasuha hati aku tak say dah. Pakal gelamak, taubat pula. Bukan hajar suruh nganyi. Hati kita dengan Allah, Allah tahu. Ya Allah, suasana lah ni aku nak duduk susah. Aku nak jelek mata mana, maksiat belakang ni. Tumbik tangan masjid. Saya biasa niat ke duduk Pakistan. Hari ni aku nak jaga mata aku. Jok pagi, tak ada gimana jaga mata. Tapi hari tu masuk sejik petai, asal dah, kesal dah. Tumbik sejik nak pergi zerah eh. Pagah lepte. Tunduk mata tak lebih pada seto mata tengok. Jale. Nah, selamat mata aku hari ni sehari ni. Pergi dah pada rumah duk berdiri dia mau kecek agama kita duk tunduk. Allah gambar darah India duk sengih tah pasir. Pak kita duk minat pula tu. Kena buah-buah duk tengok juga eh Hindustan. Naik dia jangan. Pak kita duk mengaji cikgu ustaz duk ajar jaga mata lah ilmu berkat mu jaga mata Allah bagi ingat temu baik nak jaga ni aku buat aku tak sih nak jaga pagi siapa gelak hari tu lepas asar pergi berjalan tu baik jaga tu baik masjid darah Hindustan nama gapo dah tak ingat tak royak buat kita tak kenal ni duk sengih pak ini ya bahaya dia pakai dia tu gambar duk sekepi tahu tak pasti niat kata learning nak jaga mata payah. Tunduk dah pakai lakit itu lah. Tak ada apa lah. Bagi orang yang main kot bakok, kot batia, kot nung lah. Main telengok gitu, pakai tu tak kelik lah. Hari ni tak ada belak lah. Bukan nak hajar kata suruh pakai uang maksiat. Ya gelomok belakang gitu lah. Tak kira babo, tak kira ustaz. Nakit orang jago betul-betul. Saya dah kecek dosa kecil, tak usah rakyat lah. Manusia mana tak biasa. Semua gelomok belakang.
Sebab tu kita akan tobat dia, jangan tengok kubur ke orang. Jangan duk kata kau orang yang ni berdosa mu, aku dak. Kita pun berdosa. Allah kata kullu bani adam khata'un. Sebab tu deh kita maaf kau orang, diri kita kita tobat, ajak anak kita cara agama. Kasih sayang ni kita umat deh. Patut umat ni Nabi doa kah. Nabi minta kah dengan umat. Ummati di akhirat esok. Pak kita nak cium kubur. Oh. Kita nak tuduh hukum. Oh, cuba nak tanya. Hari ni kalau semua orang masuk neraka wa yasubillah, kita masuk surga sore. Laba luah kita. Hai dak. Kalau masuk surga lah ke sepek surga kita dak. Allah tak rugi, Allah tak laba. Kita yang laba. Fikir Nabi so ya, Nabi umatku semua masuk surga, umatku semua selamat daripada neraka. Ni fikir umat akhir zaman. Ni fikir kita semua. Ibu-ibu kena boh fikiran ni. Sebab tu jangan tindah orang, jangan nak mati orang. Hari ni tak ya mutasah kata bab mana orang buka kedai. Nampak kedai orang maju. Macam mana kedai dia mampu? Orang okay, buka pondok ada juga. Pondok dia maju. Macam mana pondok dia orang okay, tak pergi mengaji? Macam mana we ada satu dalam tu kosek budak pondok? Pondok dia memapuh juga. Kedai dia memapuh juga. Hingga kata isteri suami yang tak kasih saya, dia cemburu tengok kasih saya. Macam mana we pecah belah keluarga ni? La haula wala quwata illa billah. Eh, kalau pada taubat istighfar dengan Allah. Hari ini kita kembalilah kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Kosongkan benda-benda tak baik. Hari ini tak ada lah. Gelomok taubat, gelomok taubat. Selagi kita hidup tak mati, Allah terimakan taubat kita. Walaupun tujuh lapis langit dosa kita sore. Tapi dengar, muslimah, wanita, warung semua. Walaupun sejahat awak kampung tak terima belaka. Wallahi, dosa kamu tak sampai langit ketujuh. Kupalah puak warung tiga wilayah ni hodok dosa ni, hodok diraka ni, hodok kaya mabuk. Wallahi dosa tak sampai langit ketujuh. Allah kata kalau sore umat ni dosa dia sampai langit ketujuh, taubat dengan aku sekali, aku nak cuci seperti mana bau lahir daripada perut ibu. Ini Allah. Ada hak apa kita cuci orang? Ada hak apa kita nak tuduh orang? Nampak kubur ke tudung selalu deh, tudung belajar. Hak ni saya kecek, nak wik Allah jaga saya. Pakat belajar tudung ke kubur ke ni. Jangan duk koyok gitu. Tengok orang nampak kata silap sikit anak dia tu sebar kapuh, bila kapuh. Anak dia tu jahat lah, bini dia tu lah jahat. Jangan. Allah suka orang tusuk kubur ke orang. Siapa tusuk kubur ke sedara dalam dunia, Allah tudung kubur ke dia di pada masa dan dalam, di akhirat nanti. Allah tak buka, Allah kata mu boroh hari tu tusuk kubur ke sedara mu tak dunia. Aku lebih boroh pada kamu. Nu dosa mu, mu tengok, mu ingat dah mu buat. Allah mu ingat klik semula. Suk mata mana malaikat tulis dosa di kertas. Mu ingat dah dosa mu. Hari ni aku boroh lebih pada kamu. Mu tusuk kubur ke orang tak dunia. Hari ni aku apun dan tusuk segala kubur ke kamu. Nulah tempat kamu jannah. Batu hari ini kita nak mardatillah, nak reda Allah. Silap tu memang manusia ada berlaku. Jangan kecek, jangan buka, jangan koyok kebuk ke orang. Pakak bawa umat kepada taubat belaka. Moga-moga kita matilah taubat, dosa lah tak buat kira. Hari ini Allah kupu kita kena agama depan masjid bawah tin. Hai hujan kita pakak lari. Allah terima peripunan kita ni. Allah kupu puak kita sekali lagi bawah naungan arasy daripada masyar. Kata amin semua. Amin. Sebab tu saya nak tupai deh, lebih masa kurang belah lebih dah. Saya nak tupai ibu-ibu muslimah hak mari dan pemimpin semua wairun hak mari malam ni. Dan nanti akik tangan kata amin. Saya nak doa, nak tupai amin kamu-kamu semua. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta ahluhu wa salli ala Muhammadin kama anta ahluhu faf'al bina kama anta ahluhu innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa kami dan majmuk peripunan kami semua hak ada akik tangan depan kami malam ni. Ya Allah, walaupun dosa kami hak lepas dah, hak sekarang lah, ataupun lagi akan datang, walaupun dosa kami kecil, dosa besar, dosa baru, dosa lama, dosa sengaja, dosa tak sengaja, segala dosa hak kami buat depan orang atau musuh orang diri. Oh Allah, kamu Rahman, kamu Rahim, kamu sentiasa tunggu, engkau sentiasa tunggu tangan-tangan yang bertobat dengan engkau. Ya Allah, mari malam ni buat kami semua mari dengan penuh dosa. Ya Allah, aku tak ada skor buruk pun, aku tak ada kata, tapi perkataan engkau ya Allah, kullu bani adam, memang puak kami anak cucu tu adik ada silap belaka. Oh Allah, dengan Rahman Rahim Karim engkau maaf perhabis pada puak kami ini. Ya Allah, utamakan diri aku. Ya Allah, aku dah kecek hari ini, diri aku tak ada lagi kebaikan, aku dah kecek, tapi apa saja yang aku cakap aku bagi tahu itu yang aku berhajat. Ya Allah, utamakan mula-mula sekali we tumbuhlah kebaikan lah diri aku, keluarga aku sendiri. Ya Allah, lepas tu we jadi asbab kebaikan pada umat masyarakat sekarang. Ya Allah, ya Allah, wanita juga depan kami. Ya Allah, hari ini dengan mujahadah
mereka, ya Allah. Semua mari beripun nak pada kebaikan. Oh Allah, bagilah kebaikan pada muslimah dan muslimin dan adik-adik pemuda kami, ya Allah, yang bagi kemudahan malam ni, yang sokong, yang bagi pertolongan, yang kerja letih penat untuk jadi peripun ni ceramah agama malam ni. Oh Allah, bakitlah wairun yang wacun kami di sini, ya Allah, jadi pendakwah, jadi da'i di sisi engkau, ya Allah. Ya Allah, bagi juga pemimpin kampung, ya Allah, di mana imam khatib bila dan lain-lain lagi, ya Allah, siapa saja yang bagi kebaikan malam ni, oh Allah, membagilah kebaikan pada mereka, anak isteri, keluarga dan zuriat mereka berterusan sampai kiamat, ya Allah. Ya Allah, ulama ada depan aku, ya Allah, dan alimah ada depan aku, ya Allah, hafiz dan hafizah ada depan aku, ya Allah, pemimpin yang adil ada depan aku, ya Allah, orang tino yang taat pada suami pun banyak depan aku, ya Allah. Kamu suka tangan siapa borong perhabis majlis aku malam ni, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Memang setiap hari-hari ni, setiap hari puak kami duk gelomok dengan maksiat belaka, tapi ya Allah, aku hanya harap dengan Rahman, Rahim, Karim engkau, ya Allah. Kesilapan aku memang silap dah, tapi hari ni, ya Allah, mu tolong jaga lepas lagi ke datang, jangan we gelomok lagi, ya Allah. Jaga mata aku, jaga kaki aku, jaga telinga aku, jaga hati aku, jaga niat aku, ya Allah, betul niat. Bahkan malam ni, ya Allah, aku mari dalam majlis agamu, jaga juga niat aku, ya Allah. Jangan we ada maksud yang lain, ya Allah. Aku takut kosong di akhirat nanti, ya Allah. Oh Allah, tanailah sifat muhabbat dalam hati aku, kasih sayang antara satu sama lain dan kampung sini juga, ya Allah, yang mana ceramah agama yang berlaku malam ni, yang kehendak daripada pemimpin kampung kami, supaya timbul sifat muhabbat kasih sayang. Oh Allah, kalau ada biasa selisih pahami dengan jiran dalam kampung ni, ya Allah, sulah kembali, ya Allah. Jangan mati lah kadang-kadang berasa hati. Aku takut Nabi aku dah bagi tahu siapa mati kadang-kadang becis darah Islam, falaisa minna. Nabi tak ngaku umat di akhirat nanti. Oh Allah, lebih lagi isteri, suami, keluarga-keluarga hari ni, ya Allah, banyak mana orang yang hidup mengadu dengan aku, ya Allah. Kata suami zalim, kadang-kadang isteri zalim, ya Allah, menggerak hati isteri, suami, semua yang penduduk depan aku ni, ya Allah, sulah kembali, ya Allah. Tanya sifat muhabbat kasih saya, kalau ada selisih, biasa berlaku selisih pahami, oh Allah, kamu sulahkanlah, ya Allah. Kalau keluarga mana ada anak-anak yang kasar, kecepat, ibu berasa hati, oh Allah, secepat mungkin bekikan keluarga ni, ya Allah. Kalau ada dengan adik-beradik, nak anak, abang, keluarga semua, ya Allah, depan aku, diri aku, ya Allah, beki secepat mungkin. Aku takut Nabi aku tak bagi tahu seorang anak mati dekat ada ibu bapa berasa hati, maka anak ni mahrum daripada jannah, dia haram nak masuk syurga di akhirat. Oh Allah, dunia kami sekarang banyak sangat, ya Allah. Aku biasa tengok dengan mata ibu titik air mata sedih kerana anak. Aku biasa dengar cerita orang rapat-rapat dengan aku, anak yang bunuh ibu. Oh Allah, masyarakat aku dah berlaku, ya Allah, tolong jaga. Lepas dah mumah, ya Allah, mengkuasa, mengkuasa, ya Allah. Biasa berlaku masa Nabi seorang anak kasar dengan ibu, nak mati, nak kerah lidah, nak mucat tak boleh. Kalau Nabi tak ugut nak bakar, memang ibu dia tak maaf. Tapi sekarang, dulu tak apa Nabi ada, tapi sekarang, ya Allah, aku jauh dengan Nabi ribu tahun, tapi banyak mana sama aku anak-anak kasar dengan ibu bapa, banyak mana suami kasar dengan isteri, banyak mana isteri zalim dengan suami. Oh Allah, banyak mana penduduk-penduduk dalam kampung suka memfitnah, memfitnahkan gimari. Oh Allah, tanda sifat muhabbat jangan timbul kehancuran, ya Allah. Memang Nabi aku biasa doa dulu, ya Allah, mutima dah di medan Arafah 5J. Oh Allah, pada we berlaku kezaliman tempat aku, ya Allah. Hari ni ku tengok dengan mata kasar, anak murah, anak darah dah jadi harga murah, anak muda yang wacun tempat kami dah jadi wawalah. Ikut orang nak sepak di wilayah mana pun, orang sepak situ, sepak sini. Ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Aku tengok dengan mata ibu bapa yang hanya titik air mata hari ni, ya Allah. Tapi masyarakat tak ada kru dah, ya Allah. Amalan masjid tak ada siapa kru dah, ya Allah. Orang tina koyak perdah pun tak ada siapa titik air mata. Bahkan Nabi kami teriak untuk umat, kerana umat nak selamat daripada api ni aku. Tapi hari ni orang dedah arak tak tahu berapa ribu orang ramai, ya Allah. Hari ni orang tinggal semaya tak tahu berapa ribu rakaat, ya Allah. Iblis tinggal satu sujud je, engkar satu sujud je, mengkekalkan dalam ni aku selama-lama. Oh Allah, umat ni, ya Allah, Rahmanmu, ya Allah, Rahim engkau. Mu ayat nak maaf bagi orang tabak, memang salah kami. Tak tahu berapa sujud dah kami engkar, kami tinggal. Iblis tak ada zina pun, iblis tak ada minum arak pun, iblis tak sujud atas perintah engkau. Mengkekalkan iblis dalam jahannam, ya Allah. Tapi ini umat kekasih engkau, ya Allah. Banyak mana orang engkar sujud tak tahu berapa waktu, berapa ribu rakaat, berapa ratus waktu dah tinggal. Tapi ya Allah, mu ayat katamu saya pada umat ni, mu nak maaf pada umat orang yang bertobat, ya Allah. Buat aku mari nak tobat dah ni, walaupun aku kecek rupa agamu, aku berdosa, aku orang cemah, aku orang jahil. Maaf pada aku pertama kali, dan guna tangan buat kami semua dah akik, cuci perhabis buat kami malam ni, ya Allah. Walaupun isteri, walaupun suami, anak ibu
ibu bapa, pemimpin rakyat. Allah, kamu tak ku dalam kawasan masjid. Beri pengkana agama, kebun syurga. Allah, akhirat nanti sekali lagi, buat kami boleh duduk dalam syurga engkau, ya Allah. Buat kami semua selamat daripada neraka, ya Allah. Memang Nabi aku fikir kullu ummati yadkhuluna aljannah. Bawa Nabi, ya Allah. Walau hari ni orang tak ada iman, mu kuasa bagi iman belum mati, ya Allah. Hari ni orang beriman berdosa, mu apa belum mati, ya Allah. Kalau ada iman dah, mu kekalkan iman, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kesiblah engkau lah. Mu bawa aku jelek mata oleh keluarga orang beriman. Tapi hari ni suasana rusak, nak jaga iman payah. Jaga iman ku, ya Allah. Jaga amal, jaga amal aku, jaga ke cepeku, jaga lidah aku, jaga hati, jaga fikir, hatiku utamakan. Ha, kecepeku orang dengar rupa kebaikan, tapi kalau hatiku buruk, hatiku niat tak baik dengan saudara, aku kosong di akhirat esok, lidah aku kena soal. Ya Allah, baiki hatiku, betul niat aku, bagi ikhlas dan istiqlah pada ulama aku semua dan adik-adik aku ada akhir tangan. Ya Arhamar Rahimin, qobli afiyah, istiqamah, ikhlas dan istiqlah pada puak kami semua, ya Allah. Wallah, wanita ni apa-apa aku kata orang tina, amin pun Allah Ta'ala suka untuk kubur. Ya Allah, aku tupai tangan-tangan muslimah depan aku, kubur pun habis buat aku malam ni, ya Allah. Ya Allah, isteri-isteri buat kami semua ni, ya Allah, mana ada kesilapan, maaf pun habis, ya Allah. Dan anak-anak juga, ya Allah, lebih lagi wanita yang belum anak ni, ya Allah, memang nawi anak dia jadi solihah, da'iyah, hafiz-hafizah. Ya Allah, sedih sekali anak-anak kalau belum mari jadi kecil, besar mari kasar ke cepat. Ya Allah, membesarkan anak-anak kami semua jadi da'iyah belakang, ya Allah, hafiz-hafizah, alim-alimah. Jangan jadi orang menyakiti ibu bapa. Ya Allah, dengan pemimpin kami sini fikir, ya Allah, jaga kapal ni, ya Allah. Oh Allah, jaga Mekah, jaga Madinah, jaga tempat aku kata, ya Allah. Jaga Palestin, jaga Syria, jaga Fatah ni, Darussalam kata, ya Allah. Jadi orang beriman semua ni jadi asbab kebaikan pada orang tak ada beriman. Ramai lagi lah tiga wilayah kami, ya Allah. Guna Fatah ni, Darussalam kami ni, ya Allah, jadi asbab kebaikan untuk umat seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah, setiap masjid wilayah kami dan seluruh dunia, tumbuhlah amalan Masjid Nabawi, ya Allah. Dan setiap suami, bagilah sifat tanggungjawab seperti mana sahabat-sahabat hakmu reda, ya Allah. Ya Allah, hari ni ulama-ulama pemimpin lek apa aku, ya Allah, mu tolong jaga, ya Allah. Sebab hari ni dah jatuh harga, sebab hari ni orang hina, ya Allah, lebih lagi ulama orang pelekeh, orang pehina oleh masyarakat, ya Allah. Wallah, mu biasa jaga Umar Abu Bakar Ali Usman, jaga pemimpin aku, jaga ulama aku kata, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban النار وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين. Ibu-ibu apa-apa deh, pemuda warung semua, kalau kecek pe saya setengah hati, berasa tak senih hati, sedih hati, minta maaf malam ini, jangan dak taruh hati. Sebab saya rusak sekali. Nabi kata, orang beriman kecek tak sakit hati orang beriman. Orang beriman perbuat teh tak ganggu orang beriman. Dua kali ada belakang atas diri saya ni. Kecek pe kada kasar, kada pakai nafsu. Semua malam ni cuci hati belakang, maaf pada saya belakang, zahir batin. InsyaAllah. Assalamualaikum. Allah.